Disdikbud Papua Barat Daya gelar Olimpiade Olahraga untuk Pelajar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdikbud Papua Barat Daya menggelar Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, O2SN, tingkat SD, SMP dan SMA SMK se-Papua Barat Daya pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Ketua Panitia Penyelenggara Sefnat Isir mengatakan, pelaksanaan lomba ini terdiri dari LKS, OSN, dan FL2SN jenjang SD, SMP dan SMA SMK. Nantinya memberikan wadah kepada siswa dalam meningkatkan prestasinya di tingkat sekolah di Papua Barat Daya, kata Ketua-Ketua Panitia Penyelenggara Sefnat Isir kepada Tribunsorong.com di Kota Sorong, Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Dia mengatakan, OSN tingkat SMA SMK dilaksanakan di 4 kabupaten, kota di Papua Barat Daya. Yang akan dilaksanakan oleh para anak-anak yang dari masyarakat ini. Dan penyelenggaraan yang sudah dari kami dari Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian harapan terakhir, Bapak. Harapan kami kepada para siswa-siswi nanti akan bertanding, ya, mengharapkan supaya mereka akan menang untuk maju ke tingkat nasional. Ini di tujuh prestasi yang akan kami mempersiapkan untuk download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.